semua, berjumpa lagi dengan Cip Pia dalam Wanista. Okey, hari ni Cip Pia nak tanya, bila last korang semua minum air kelapa? Bila-bila air kelapa sedapnya kan? Ya, sebenarnya ada banyak kebaikan jika anda minum air kelapa. Salah satunya adalah ia bagus untuk diet. Sebenarnya dalam banyak-banyak jenis air, air kelapa adalah air yang paling rendah kalori. Jadi kalau anda yang sedang diet, boleh minum air kelapa. Ha, sebab rendah kalori dan dia juga bagus untuk penghidratan. Ha, jadi sebenarnya air kelapa ni lagi bagus daripada air tonic anda. Jadi kalau anda minum air kelapa, dia juga boleh memberikan anda tenaga seharian. Seterusnya, dia adalah penjagaan kulit yang baik. Kalau anda minum air kelapa, sebenarnya dia boleh melembapkan kulit anda. Kalau anda tengok sendiri di pasaran, banyak sebenarnya produk-produk yang dibuat daripada kelapa. Dah terbukti kan banyak khasiatnya. Selain itu juga, kelapa juga bagus untuk membantu dalam penghadaman. Jadi kalau anda ada rasa kembung perut, tak sedap perut, boleh minum air kelapa kerana dia juga boleh mengurangkan asid dalam perut. Dan juga yang paling bagus adalah menurunkan tekanan darah. Jadi kalau orang-orang yang ada penyakit darah tinggi boleh minum air kelapa, tapi dalam amount yang haruslah, janganlah sampai overdose pula kan, pun tak elok. Jadi dia bagus untuk menyucurkan asid dalam badan dan juga electrolyte semula untuk mengimbangkan badan kita daripada dehydrated dan selain-lainnya. Okey, itu saja. Jumpa lagi dengan Cik Pia. Bye.